Sebelum diinisikan kepada tadi, kita tidak pernah mungkin bagaimana kita mengelola bisnis ini. Ingat ya teman-teman, kalau boleh bilang, kalau bisnis saya susah kan lagi, karena gayanya ya gaya orang-orang generasi X. Saya tidak bisnis berbasis pada IT, bisnis teman-teman. Wajar kan? Saya generasi X. Saya tahu gini, nanya gitu. Kemarin saya itu bisa mengembangkan diskon 100% saya, diskon dia saya seperti kalau saya menggunakan di aplikasi yang bisa melompat beberapa kali lipat. Saya lebih tahu ini. Tahu ini bagaimana saya? Usia saya 14 tahun. Saya paksain ke teman-teman, gila saya. Udah berjaman ini. Kecuali nanti, mungkin saya bisa kolek dana lah, setahun tahun lagi. Saya udah tinggal modal besar. Saya mungkin investasi cari anak muda, aplikasi mungkin ya, tapi teman-teman udah jauh lebih gede lagi daripada saya, susah adanya gitu. Udah lah saya membangun, saya peran saya sekarang bisnis saya taruh di dunia akhirat lah gitu. Tahu diri enggak? Jadi teman-teman masih luar biasa, cuma ada satu titik kritis yang saya ingin memperkuat itu bahwa perkuatlah namanya perkuatan diri. Karena bisnis udah kalau udah sekali udah hidup, bisnis itu tidak bicara satu, tapi bicara 5-10 tahun ke depan. Bahkan bisnis ini akan direlegasikan, akan diwaris. Siapa? Tidak ada murid. Jadi sepakat ya, tolong mulai lagi cerna kata-kata saya ini. Jadikanlah bisnis sebagai pilihan. Siap? Kau masih muslim tuh? Masih muslim tuh jadi karyawan gitu. Gagal di bisnis ini, apa yang aku gabung ya di sini berangkat. Saya ketawain gitu. Dan saya malu saya gagal akhirnya. Klik apa sih tuh? Tanda-tanda gitu. Ya Allah bismillah, Allah saya muslim ya. Ya Allah bismillah, saya jadikan ini sebagai pilihan. Karena apa? Dari awal, pilihan itu cuma dua ya. Jadi karyawan, kalau ini apa? Usaha. Dan jangan lupa, jangan lupa. Nah, kenapa hubungannya dengan bayar DPR? Salah satu ciri dari seorang pengusaha atau mindset seorang pengusaha itu adalah kreativitas. Kreatif. Di sini hujan, kalau mau mobil mana? Kalau nggak pakai mobil, gimana? Kirinya berhenti dulu. Asal tetap sampai di sini, kan? Iya, bisnis itu banyak apa nanti? Masalah, kalau kreatif. Saudara si punya sekarang, saudara si punya. Karena fungsinya banyak banget. Kamu depan, ayo. Jadi sekali lagi saya bilang yang muda-muda yang perlu pengalaman bisnis atau di sini ada pengalaman perlu berbisnis. Yang mana kita
ambil dari Jack Ma, dia tuh yang saya garis bawahi adalah dia tuh kuncinya adalah nggak pernah menyerah, nggak pergi up. Dan yang saya ambil yang kedua itu adalah dia punya trust dan konsisten dan punya komitmen yang tinggi. Di saat orang-orang lain nggak percaya sama dia, tapi dia punya daya percaya yang lebih tinggi dibanding sama orang lain. Dia pernah diketawain sama perusahaan di Amerika dengan penawaran berupa mau nggak produk Anda barang Amerika kita jual di website Alibaba. Terus diketawain. Pada akhirnya dia terus mencoba lagi, dan dia akhirnya menawarkan ke pengusaha kecil, dan pengusaha kecil itu tentunya lebih senang kan disambut karena Alibaba sendiri membantu penjualannya. Terus ya lihat dari sosok si Jack Ma ini tuh kuncinya satu-satu doang sih saya ambil itu adalah yang kita ambil itu adalah kerja keras gitu. Untuk mencapai kerja cerdas kita harus kerja keras. Terus yang kedua dari segi company-nya balik lagi kerja keras supaya jadi kerja cerdas itu dia menerapkan sistem yang mana kalau kita kerja dari jam 8 pulang jam 5, tapi dia menerapkan untuk bekerja hingga larut malam, karena untuk mencapai mimpi yang besar perlu juga perjuangan yang sangat besar. Dan ketiga dari bisnis prosesnya, dia tuh dari pengen ngerubah dari small business challenges itu pengen ngerubah dari segi masalah procurement, terus manajemen, marketing, dan financing itu pengen dia rubah supaya mendunia. Nah dia ngebantu dengan beberapa produknya, dia itu adalah Alipay, terus AliExpress, dan Alibaba sendiri. Nah dia punya salah, kalau yang kita pelajari itu di masalah si ininya, masalah logistiknya. Dari masalah logistiknya dia berani kerjasama sama MES. Dia tuh bekerjasama dengan eksportir kecil untuk membantu si pengusaha kecil itu buat menjual barang kecil. Dia juga punya daya komunikasi yang baik sehingga bisa bekerja sama dengan orang lain. Kalau misalkan kita punya mimpi sih sebenarnya gitu kan, kayak Thailand punya Alibaba, terus Cina punya Alibaba, Amerika punya Amazon gitu.